dari banyak nickname, kenapa lo pilihnya Opai? Karena gue pakai nick Opai karena suka boobs. Bentuk yang lo suka kayak gimana? Ya enggak gimana-gimana sih, biasa aja. Emang ada bentukan gimana aja ya? Gue kan itu ngeliat dari apa, dari Jepang kan, bahasa Jepang. Jadinya gue ambil itu aja, enggak kepikiran nick yang lain sih. Yang paling sering chattingan sama lo siapa? Cewek gue? Biasanya bahas apa? Enggak bahas apa-apa sih. Gue juga jadi apa jarang chatan juga karena kerja terus kan, main juga. Jadi kalau ngechat cuman ya kalau lagi free. Kayak sleep call gitu enggak? Enggak pernah sleep call. Sering callan? Enggak pernah video call juga. Gue video call sama cewek gue kalau pas lagi PDKT doang. Pas udah jadian udah enggak pernah video call. Tapi kalau misalnya lagi di lagi sendiri mungkin kadang video call sih, cuman kan gak enak sama yang lain kan kalau video call, makanya nggak pernah video call, sleep call setiap malam gitu. Kenapa? Kaget. Bener. Oke. Posisi favorit lo apa? Main bola. Oh main bola. Posisi gue suka penyerang. Penyerang. Ah penyerang. Emang lo main bola? Main bola, gue main futsal juga. Kirain main ML doang? Enggak sih, kalau lo di samping main ML, gue juga main bola juga sih. Jadi bintang kan kalau penyerang, makanya gue suka. Makanya suka nyerang terus gue, enggak suka bertahan. Gitu. Iya, suka dominasi juga. Minum dulu kali ya? Ya minum aja. Iya. Dari seluruh tubuh yang paling lu suka apa? Termasuk muka. Dari seluruh tubuh. Lu gak punya favorit sih sebenarnya. Yang paling lu suka? Bibir. Kalau dari gue apa? Matanya mungkin. Oh mata. Cantik sih matanya. Aduh jangan gitu. Ngerasa nggak? Apa? Ngerasa nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Cantik tapi matanya. Aduh salting. Serius. Lu biasa kalau pacaran kemana? Pacaran, lu nonton bioskop gitu-gitu doang. Kalau lagi nggak liburan ya. Kalau lagi liburan? Bali paling. Ke Bali? Ke mana ya? Ke beach club aja atau Nusa Penida. Nggak party-party gitu? Nggak suka party sih gue. Kalau party rame-rame gue kurang suka sih, yang crowded gitu. Lebih suka yang private. House party? Selama orangnya gue kenal semua, gue suka. Kalau di klub-klub gitu kurang suka. Kemarin ikut DWP nggak? Nggak, tapi punya tiketnya. Kenapa nggak dipakai? Nggak suka. Sayang banget. Gimana? Cewek gue suka, cuman gue nggak suka. Tapi cewek lo ikut jadi? Nggak ikut. Tapi punya tiketnya sih. Kebetulan beli juga. Kemarin tuh beli karena gue pikir bisa kan waktunya. Ah, belum pernah juga nih gue DWP selama hidup. Pengen nyobain. Akhirnya pas deket hari H, mager. Terus tiketnya lo kemana ya? Nggak kemana-manain. Angus? Angus. Lo nggak suka itu sama crowded gitu? Bukan nggak suka itu sih, gue kayaknya nggak dapet feel-nya aja sih, rame-rame gitu. Gue malah suka yang rame-rame. Emang iya? Rame-rame suka? Suka. Bertiga, berempat? Suka. Suka? Boleh. Lebih. Boleh sih. Dicoba. Seandainya lu dapet penghargaan gitu, penghargaannya mau apa? Penghargaan? Kayaknya nggak ada yang lebih baik dari penghargaan soal karir gue deh. Pro player? Iya, nggak jauh dari situ. Soalnya belum dapet juga kan. Kalau yang lain nggak ada? Nggak ada sih. Yang itu aja belum kecapek kan. Masa mau nyari yang lain? Belum kecapek kenapa?
belum rezekinya kali ya, belum waktunya. Kan lo jago? Jago, cuman yang lain juga banyak yang jago. Lo dulu sekolah gak? Sekolah? Pelajaran apa yang lo suka? Inggris. Itu doang? Inggris sama Arab. Bisa bahasa Arab? Dikit doang, coba. Udah lupa. Gak ada yang inget? Paling cuman angka 1, 2, 3, Wahidun, Isnaini, Salasun. Itu bukan nama orang? Bukan. Itu Wahidun tuh 1, Isnaini 2, Salasatun 3, Arba'atun 4, Khomsatun 5, kayak gitu. Terus kalau nanyain kabar, kayak Fahaluk gitu. Kalau ngomong bahasa Inggris coba? Bahasa Inggris motherfucker. Bahasa Inggris? Ya tahu table kan, food, beautiful, sexy kan, boobs. Apalagi ya, banyak sih bahasa Inggris. Karena suka ini aja kali, bahasa-bahasa asing. Lebih cenderung bahasa Jepang pas, bisa kan? Pas lagi sekolah. Jepang sih. Yamete kudasai. Kimochi gitu. Iya begitu. So, dikit-dikit doang sih tahunya. Arctic Monkeys kan mau ke Jakarta, lo nonton nggak? Nggak tahu sih. Itu lagi di bulan kelahiran gue lagi. Bulan Maret kan, dia ke Jakarta. Zodiac lo apa? Aries. Ulang tahun lo kapan? 27 Maret. Emang Arctic Monkeys kapan? Maret. Tanggal? Nggak tahu tanggalnya sih. Katanya lo suka? Gue suka Arctic Monkeys, cuman gue lebih suka Coldplay. Jadi kayak gue ngomong, gue nggak bakal nonton konser kalau bukan Coldplay dulu yang gue tonton. Oh. Walaupun gue suka Coldplay, Arctic Monkeys, gue suka Neck Deep. Neck Deep aja kemarin lagi di Bali sama di Jakarta kalau gak salah, gak nonton gue. Mau nonton Coldplay dulu sih. Emang bakal ke Indo? Gak bakal sih, seenggaknya kalau misalnya deket-deket kayak Singapura atau apa. Mau nonton? Nonton, kalau lagi free. Kalau lu? Apa? Suka nonton konser apa aja? Apa aja sih? Apa ada band yang pengen lu tonton? Ada. Tapi dia gak bakal ke Indo sih kayaknya. Siapa? Drake, Travis Scott, Rihanna. Emang gak bakal ke Indo? Kayaknya enggak sih, gak tahu. Kalau ke Indo nonton? Nonton. Kalau ke Singapura? Tergantung saldo ATM. Iya sih, bener gak kepikiran ke situ ya. Tapi kan kalau misalnya idolanya datang mah segala cara dilakuin. Bisa lah minjem dulu, pinjol. Enggak sih kalau pinjol. Gue bakal ngelakuin sih pinjol kalau datang. Apa? Bahaya, temen gue sampai diituin data-datanya. Ya gak apa-apa lah, yang penting gue nonton. Lu punya mimpi aneh gak? Enggak. Mimpi jorok sering. Kayak apa? Mimpi skidi weow gitu. Kalo, mimpi basah? Iya, sering. Kalau aneh gak pernah sih. Kalau ceweknya siapa? Bisa? Enggak kelihatan mukanya. Badannya doang? Iya. Emang kok mimpi basah kayak gitu? Yang selama ini sih begitu ya. Nggak kelihatan orangnya siapa. Bukan cewek lo? Nggak tahu. Badannya bukan badan cewek lo? Bukan. Itu kayak putih gitu doang, nggak ada? Iya, putih gitu doang. Terus kenapa jorok? Hah? Kenapa mimpinya jorok? Keluar paginya. Tapi nggak inget? Nggak inget. Itu doang mimpi yang aneh? Itu aneh nggak sih? Apa lumrah? Kalau cewek biasa aja sih. Cewek biasa aja. Aneh sih kalau buat cewek. Kalau buat cewek aneh. Emang nggak pernah? Enggak. Kayaknya nggak pernah deh. Tapi pernah mimpi kayak ngeliat orang telanjang gitu, tapi ada mukanya, kayak tahu orangnya siapa. Menurut gue selama ini kayak kalau mimpi nggak pernah kelihatan orangnya siapa deh. Berkali-kali. Binatang yang lo suka apa? Binatang kucing. Sama dong? Iya kan? Punya kucing gak? Enggak, kamu pasti punya kucing. Punya. 4. Cewek emang biasanya punya kucing sih. Enggak juga. Kebanyakan dibanding cowok, cewek. Bukannya lo punya kucing di GH? Enggak punya. Yang namanya sama kayak gue? Itu bukan kucing gue. Tapi di GH kan? Enggak di GH, di apart. Di apart dia, bukan di gue. Lo tuh tinggal di apart atau GH sih? Di GH, cuman apart gue deket GH.
Kenapa nggak tinggal di apart? Nggak boleh. Harus TGH? Iya. Berarti kucing lo ditaruh situ sendiri? Gua nggak punya kucing. Yang itu ke siapa? Bukan punya gua. Oh. Punya temen gua. Cewek gua ada kucingnya sih, tapi... Kucing apa? Enggak. Ntar deh dikasih tahu ya kalau ketemu. Oh, gua ngerti. Iya. Gua ngerti. Nggak punya kucing gua. Kucing beneran atau nggak sih? Beneran. Pus gitu. Iya kan? Iya. Ntar dikasih tahu deh, dikenalin. Kata Maman lu paling seru. Emang iya? Kemarin. Boong Maman. Serius? Gua nanya yang paling seru siapa? Katanya lu. Gua kalau buat sama orang baru mungkin nggak bakal seru sih. Coba ajak gue seru-seruan. Nggak bisa. Kenapa? Soalnya baru kenal kita. Emang iya? Iya, gue nggak bakal bisa seru-seruan sama orang baru, nggak bakal bisa so asik duluan. Cuman kalau udah kenal lama baru bisa. Berapa lama? Nggak tahu berapa lama. Semakin sering kayaknya semakin cepet bisa. Kalau misalnya lo pensiun jadi pro player ML, lo mau jadi apa abis itu? Beban pacar kali ya. Cewek gue banyak duitnya sih. Udah gitu doang. Nggak tahu gue mau jadi apa. Kerja apa? Apa ya? Bikin e-sport baru. Enggak sih. Enggak sebanyak itu uang gue. Gue nggak kepikiran kayaknya selain ngelanjutin YouTube atau live stream aja sih. Kalau udah pensiun? Iya. Umur lo berapa? Sekarang 23 apa 22 ya? Lupa gue. Pensiunnya kapan? Kalau udah tua, udah nggak bisa main lagi. Biasanya umur berapa? Nggak tahu sih, kemampuan orang kan beda-beda kan. Tapi kalau gue kalau misalnya udah nggak bisa main lagi, udah nggak jago lagi, dan udah nggak kepake, ya gue bakal pensiun. Sekarang kan masih jago? Iya, makanya nggak pensiun kan. Pensiunnya nanti kalau udah nggak kepake. Masih lama dong? Nggak tahu. Udil kan punya signature move, kayak classical twink twice. Oh, Udil! 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 Gua kira Cordial, tadi kedengerannya Cordial. Udil. Oh, Udil, yang gaya begitu. Iya, yang kayak gini, terus gini. Gua punya nggak ya? Nggak tahu sih, gua nggak punya, kayaknya nggak punya ciri khas. Nggak ada. Iya, soal gaya-gaya begitu, nggak suka bergaya juga kan orangnya. Bukan lu orangnya bergaya? Enggak. Bukan. Bergaya tuh, penampilan gua begini enggak kan? Bergaya. Emang bergaya? Keren. Keren kalau ada tatonya. Enggak juga, keren kok. Emang iya? Mm-hmm. Boong. Serius? Ya udah, makasih deh kalau keren. Kalau misal lu punya bisa dapetin super power gitu, lu mau dapetnya apa? Terbang kali ya. Kenapa? Ya biar bisa, nggak usah beli tiket pesawat, tinggal terbang aja kalau mau ke negara mana. Itu doang. Iya. Kalau gue tuh pengennya bisa sama sih. Terbang kan? Biar kayak, kan gue strict parents, jadi kalau misalnya mau pergi malam-malam bisa dari kamar aja langsung. Oh iya, seru kan tuh? Iya, pasti seru kan kalau bisa terbang. Main di langit juga. Teleport tuh. Teleport sih. Kayaknya lebih seru terbang sih. Kalau ketabrak gimana? Pesawat itu? Ya udahlah, kalau ketabrak mati paling. Mau ngerasain ciuman di bulan. Kan kalau bisa terbang bisa ciuman di bulan kan? Sama siapa? Sama pacar lah. Emang pacar lu bisa terbang? Bisa digendong. Kayak Naruto, nonton Naruto enggak? Nonton. Ada yang sama Hinata terbang ke bulan. Ciuman deh di situ. Kalau mau kayak gitu? Iya. Lucu ya? Lucu kan? Dia malu hidungnya. Lu bisa nggak kayak naikin alis sebelah gitu? Nggak bisa. Coba. Nggak bisa. Bisa coba. Lu mau ngapain, makin lucu soalnya yang liatnya. Gimana? Bisa nggak ketawa gitu? Hah? Bener-bener. Gak bisa, kayaknya gue gak bisa gak ketawa deh. Ya gak apa-apa, ketawa juga. Oh, Tama, freak banget.
But I'm so frustrated. Hello to my loneliness.